Pula. Opa, Rose keluar kejap. Nak beli barang. Yalah. Dengan pasu bunga. Oh. Mari tolong akak. Kenapa nak pindahkan pokok-pokok bunga tu? Ha, susah-susah je. Pokok ni dah besar. Jadi, ia perlukan ruang untuk tumbuh. Lagipun, kan nampak cantik? Cantik. Akak, Upin nak tolong? Boleh? Oh, bagusnya. Nah, Upin terus sama. Nak tanam bunga ros, kena guna campuran tanah yang betul. Apik ni. Ish, cuba tanam betul-betul. Masukkan sedikit tanah campuran. Kemudian, tanah dibentuk membukit. Taburkan baja organik. Letakkan akar pokok ros. Dan tambah lagi sedikit tanah. Tanam dengan penuh kasih sayang. Dah siap! Nah, letakkan kat sana. Ambil tu dan siram pokok-pokok semua. Baik, Kak! Amboi, seronoknya. Cepat siram. Dah. Upin pun nak kena siram. Dah, jangan terlebih siram. Nanti mati pokok tu. Susahnya. Lebih air nanti mati.
Kalau Upin jadi pokok, tak payah nak jaga-jaga. Ha, Ipin pun tak payah nak pindah pasu. Kita boleh hidup sendiri. Amboi. Kalau jadi nanti, baru kau tahu. Kalau sakit, tak ada sesiapa nak jaga. Akak, pokok mana tahu sakit? Betul. Pokok bunga pun hidupan. Semua hidupan boleh rasa sakit. Sebab tu kita kena jaga dengan baik. Nak petik bunga dia pun kena baik-baik. Dan dengan lemah lembut. Takut pokok akan rasa sakitnya dan nangis. Dah, mari masuk. Ya, bunga-bunga, kau rasa sakit ke? Memang sakit bila kau petik aku. Tengok ni, cantik kan? Cantik! Pokok apa ni? Ini namanya pokok kaktus. Pokok kaktus biasanya hidup di padang pasir. Tapi padang pasir tak ada air. Mana pokok boleh hidup? Itulah korang tak tahu. Pokok kaktus paling senang jaga. Tak payah nak siram-siram selalu. Sebab dia boleh hidup tanpa air. Wah, kalau senang macam tu, bagilah kita orang jaga. Nah, seorang satu. Yo, kecil je. Jaga kaktus ni elok-elok, nanti besarlah. Jangan lupa, siram dia dengan je. Dengan penuh kasih sayang. Budak-budak ni? Hash, habis berselera. Macam mana diorang jaga ni? Baik dan sentiasa kelihatan segar. Kau pokok, boleh bercakap? Kau pun pokok, boleh bercakap juga. Aku pokok bunga Ros. Panggil aja aku Ros. Kenapa? Apa yang kelakar? Tak ada apa-apa. Garang macam makak kita. Betul. Akaknya, semua yang nama Rus memang garang. Pokok-pokok yang dijaga oleh manusia adalah yang paling bertuah. Tengok rumput di jalan tu. Tiada siapa yang jaga. Dipenuhi habuk dan tidak sihat.
Inilah yang paling kesian. Rumput sentiasa dicemari dan dipijak-pijak. Terima kasih kerana menolong. Habis daun aku berlubang-lubang. Pokok, oh Pokok. Kenapa kau biar diri kau dimakan belalang? Nak buat macam mana? Aku Pokok terbiar. Tak ada tuan nak jaga dan lindungi dari haiwan perosak. Kasihannya. Jom ikut balik. Tuan kita orang suka Pokok. Dia akan jaga kau dengan penuh kasih sayang. Ya, jom. Sakit urat aku. Dah, biarlah aku kekal di sini. Ya, biarlah kami kekal di sini. Kami tak bertuah macam kamu berdua. Ada pasal sendiri dan hidup dengan sihat. Kau cemburu dengan kita orang ke, Pokok Pisang? Bukan cemburu. Hanya mengenang nasib kami yang malang. Nak hidup pun susah. Kenapa cakap macam tu? Lihatlah di sekelilingku. Terlalu banyak persaingan. Hasiat tanah ni tak cukup untuk kami semua berkongsi.
Nanti lama, aku akan layu dan mati. Bertuahnya kita. Betul? Bertuah seperti pokok-pokok yang dijaga di kebun sana. Kebun apa? Jom Ipin. Pokok-pokok semua jaga diri baik-baik, ya? Kita orang pergi dulu. Cuba jangan pijak-pijak kami. Rumputan memang kena pijak. Iya, dah nasib. Kalau tak ada hujan, kehausan. Tak ada siapa nak siram. Kalau terlebih hujan, banjir pun mati juga. Kasihan. Tidur nak dengar cerita. Akak ceritalah. Yulah. Tapi janganlah cerita. Cerita sedih. Betul-betul. Alah. Akak hanya nak bagi tahu kau berdua kenapa kena jaga pokok dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Nanti balasannya pokok tu akan berbunga dengan cantiknya. Kita pun gembira. Kan? Kita orang takkan biar pokok kaktus Upin Ipin mati. Kita orang akan jaga dengan baik sampai dia besar. Betul-betul. Ha, macam itulah. Bagus adik-adik akak. Aduh! Eh, hati-hati. Pokok tu kan penduri. Upin, Ipin, tak tidur lagi? Senyap-senyap. Selamat malam, Pak. Selamat malam.